problem di Indonesia ini yang saya lihat adalah sumber daya manusia daerah itu cenderung tidak kembali ke daerahnya dan memilih bekerja di Jawa. Bagi generasi muda, terutama di Indonesia, desa ini masa depan. Janganlah melihat kemajuan itu harus seperti negara industri. Kita itu sebenarnya harus balik kanan, membalikkan badan, mengolah kembali desa, dan kita akan nyampe ke masa depan itu. Kota dan desa sudah semakin tidak seimbang, dan desa sebenarnya masih perlu banyak sekali sumber daya manusia untuk membangunnya. In Japan, there's a movement of the younger guys moving from city to the countryside and start something new. But somebody has to show them exact sample, which is quite interesting and stimulating and understand easily. Jangan takut mengambil risiko ya, kalian masih muda dan masa depan ada di tangan Anda. Potensi desa sangat besar sekali, cuma bagaimana kita mengolah untuk mengembangkan. Mulailah melihat apa yang di sekitar kita, boleh pergi jauh untuk menjernihkan lensa kacamata kita, agar kita bisa melihat apa yang ada di dekat kita dengan lebih jernih. Jadi tempat ini konsepnya adalah setiap 35 hari sekali akan ada pasar, setiap minggu Wage ya, pasar Papringan. Siapa yang akan berjualan di sini adalah masyarakat Kelingan, masyarakat desa Caruban, dan masyarakat desa-desa sekitar Caruban. Saya hanya ingin memperlihatkan bahwa Papringan ini sebenarnya sesuatu yang luar biasa. Menaikkan ekonomi masyarakat di sini terutama, bisa juga pedagang-pedagang dari luar, kita kumpulkan di sini apa yang dipunyai dari desa. Saya pikir ini merupakan satu hal yang perlu semakin banyak dilakukan di desa. Membangkitkan kepercayaan diri warga desa untuk memanfaatkan potensi alam yang ada di desa. Konsep ini bagi saya bukan sekedar wacana tapi sebuah pola contoh. Petani tidak butuh wacana dan tidak butuh konsep, tapi orang yang berwacana dan berkonsep itu harus melakukan. Karena tanpa desa yang kuat, tidak mungkin muncul kota yang kuat. Dan ekonomi Indonesia sebenarnya itu terletak di pedesaan, bukan di perkotaan. Saya setuju jika acara-acara seperti ini dilakukan atau dibawa jauh ke timur sana gitu. Dan intinya memang kolaborasi ya.